Halo, nama saya Hengki Nufandi, Fakultas Ilmu Komunikasi. Di video kali ini, saya berperan sebagai Hengki atau pemain. Saya Fika Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Anggi Ardiansyah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Dalam tugas ini, tugas negosiasi dan diplomasi, saya berperan sebagai pelatih. Siang, permisi. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Permisi Pak, apakah ini benar pelatih dari saudara Hengki Irfandi? Iya betul, kalau boleh tahu ibu siapa ya? Perkenalkan, nama saya Fika Oktaviani. Saya adalah manajer dari Spartan Basketball Club yang kemarin ingin menemui saudara Hengki Irfandi. Mari Bu, silakan duduk dulu. Kita tunggu selesai latihan dulu, nanti Ibu ketemu orangnya langsung. Kalau boleh tahu, Ibu ada keperluan apa ya dengan anak didik saya? Begini Pak, klub basket kami membutuhkan pemain center yang memiliki kekuatan dan kelincahan. Jadi, saya tertarik untuk merekrut anak didik Bapak menjadi salah satu pemain di klub kami. Oh, jadi begitu. Kalau boleh tahu, berapa gaji yang Anda tawarkan untuk anak didik saya? Klub kami berani membayar anak Anda sebesar 10 juta per bulan dan kontrak 200 juta per tahun. Baiklah, kalau begitu nanti Anda berbicara langsung dengan anak didik saya, nanti saya akan panggil tangannya. Baik, Pak Pelatih. Baiklah, kalau begitu mohon ditunggu sebentar. Saya panggil dulu anaknya, Bu, ya. Sebentar. Jadi begini, Heng. Ibu ini adalah manajer dari Spartan Basketball Club yang ingin merekrutmu menjadi anggota klubnya. Dia akan menggajimu sekitar 10 juta per bulan atau di kontraknya sekitar 200 juta per tahun. Maka dari itu, saya panggil kamu kemari. Biar kamu langsung ngobrol dengan ibunya. Oh, begitu Bu Kika. Maaf Bu Kika, tawaran segitu buat saya belum cukup. Oh, tenang aja saudara Hengki, segala kebutuhan pemain kami yang tanggung. Jadi, gaji yang kami berikan semuanya bersih. Sepertinya saya tertarik dengan tawaran Bu Kika. Tetapi masih banyak klub lain yang mau menawarkan saya gaji lebih dari yang disebutkan tadi. Oleh karena itu, saya belum bisa menerima tawaran ibu. Kalau begitu, bagaimana jika saya menaikkan harga menjadi 12 juta per bulan dan kontrak 220 juta per tahun, bagaimana? Jadi begini Bu Pika, seperti yang sudah kita ketahui bahwa anak didik saya ini sudah berlatih keras sekali sampai dia punya kemampuan sehebat seperti sekarang. Jadi mohon ibu pertimbangkan lagi untuk tawarannya, mungkin bisa dinaikkan lagi. Jika ibu mau menaikkan gaji saya menjadi 18 juta per bulan dan 220 juta per tahun, mungkin saya dengan senang hati akan menerima tawaran ibu. Baiklah, begini saja. Saya akan menaikkan bayaran menjadi 20 juta per bulan dan kontrak 250 juta per tahun dengan syarat kami tidak memfasilitasi segala kebutuhan pemain. Bagaimana? Bagaimana dengan kuliah saya? Apa tim ibu mau membiayai kuliah saya? Oh tentu, kalau kuliah, saya akan menjamin akan mendapatkan beasiswa buat kuliah dari tim kami. Baik, saya terima dengan senang hati tawaran ibu. Kalau begitu, Anda bisa langsung datang ke klub kami besok untuk medical check-up sekaligus tanda tangan kontrak. Ini alamatnya. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, saudara Hengki. Selamat bergabung di Spartan Club kami. Dan semoga kita menjalin kerja sama yang baik. Tentu, senang bisa bergabung dan bekerja sama bersama Spartan Basketball Club. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih kembali, Bu.